tambahan atau rangkaian alat smart aquarium yang terdiri dari node MCU. Node MCU ini berfungsi untuk penghubung antar microcontroller. Kemudian di sini ada RTC yang berfungsi sebagai pengatur waktu untuk memberikan pakan secara otomatis. Dan di sini ada sensor TDS yang berfungsi untuk memonitoring kekeruan air yang dapat ditampilkan di aplikasi BIM. Sensor TDS. Kemudian di sini ada sensor ultrasonik atau sensor jarak yang berfungsi sebagai pendeteksi ketika air atau volume air mengurang, otomatis water pump yang di dalam tangki bersih menyala dan mengisi air. Kemudian di sini ada relay. Relay berfungsi untuk menyalurkan aliran listrik kepada water pump. Dan di sini ada motor servo yang berfungsi untuk membuka tutup pakan ikan. Oke, di sini saya akan menjalankan alatnya. Yang pertama, saya akan menjalankan pemberian pakan secara otomatis. Saya lihat di sini ada dua modul, yaitu otomatis dan manual. Ketika saya hendak memberi makan yang otomatis, hendaknya saya mengatur waktu dulu. Sekarang di pukul 15.52. Saya akan kasih makan di 15.53. Ya. Sudah saya atur di 15.53. Kita akan menunggu kurang lebih 1 menit untuk motor servo akan membuka dan pakan otomatis akan mengisi. Ya, di sini setelah mengatur waktu di 15.53, otomatis motor servo akan membuka dan pakan akan terisi secara otomatis. Dan di sini ada riwayat pemberian pakan secara otomatis pukul 15.53. Kemudian saya akan mencoba memberi makan secara manual, yaitu dengan mencet tombol beri. Di sini saya akan mencoba memberi makan secara manual. Langsung saja kita tekan beri makan. Ya, otomatis servo akan membuka dan memberi pakan ikan. Kemudian di sini ada indikasi atau monitoring kekeruan air pada kolam, yang dimana di sini terbaca sensor TDS yaitu 404 ppm. Dan kolam terdeteksi keruh. Kemudian langkah yang kita lakukan setelah air keruh adalah menguras air dengan menekan tombol kuras air di samping kanan. Nah, di sini ada tempat penampungan air kotor sehingga air kotor yang di akuarium akan terbuang di sini dan disedot oleh water pump secara otomatis dengan menekan tombol kuras air. Saya akan menekan tombol kuras air sehingga water pump akan menyedot air. Setelah saya tekan, otomatis water pump akan menyedot air dan membuang air kotoran di akuarium ke penampungan air kotor. Kemudian ketika saya ingin berhenti atau ingin stop penyaringan ini, saya tinggal melepas tombol kuras air, maka dia akan berhenti. Seperti ini, dia akan berhenti. Setelah kita menekan tombol kuras dan membuang air kotor ke tempat bak penampungan kotor, kemudian otomatis di sini ada bak penampungan air bersih, yang dimana ketika volume air berkurang akibat pengurasan atau penyedotan secara otomatis, sehingga sensor ultrasonik akan membaca ketika volume air di bawah 30 cm,
otomatis akan menyala. Water pump akan mengisi dari bak penampungan air bersih ke dalam akuarium. Contohnya seperti ini. Dia akan mengisi secara otomatis dan relay akan menyala. Ketika saya lepas, otomatis dia akan berhenti. Kemudian ketika sensor di bawah 30 cm, dia akan mengisi kembali. Setelah pengurasan otomatis dan setelah air di dalam bak bersih mengisi ke akuarium, otomatis kekeruhan di dalam akuarium akan berubah menjadi bersih. Seperti di tampilan seperti ini.